kanan saya ambil alih. Para komandan pasukan ke samping kanan barisan. Berjalan. Istirahat. Meninggalkan kita mulai.
Selesai. Satu. Ketuhanan Yang Maha Esa. Dua. Kemanusiaan yang adil dan beradab. Tiga. Persatuan Indonesia. Empat. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Dan Panca Prasetya Korpri. Triprata, kami Polisi Indonesia. 1. Berbakti kepada nusa dan bangsa dengan penuh ketakwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa. 2. Junjung tinggi kebenaran, keadilan, dan kemanusiaan dalam menegakkan hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. 3. Senantiasa melindungi, mengayomi, dan melayani masyarakat dengan keikhlasan untuk mewujudkan keamanan dan ketertiban. Catur Prasetya, sebagai insan Bhayangkara, kehormatan saya adalah berkorban demi masyarakat bangsa negara untuk 1. Meniadakan segala bentuk gangguan keamanan. 2. Menjaga keselamatan jiwa raga, harta benda, dan hak asasi manusia. 3. Menjamin pastian berdasarkan hukum. 4. Memelihara perasaan tenteram dan damai. Panca Prasetya, Korps Pegawai Republik Indonesia. Kami, anggota Korps Pegawai Republik Indonesia, adalah insan yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Berjanji, 1. Setia dan taat kepada Negara Kesatuan dan Pemerintah Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. 2. Menjunjung tinggi kehormatan bangsa dan negara serta memegang teguh rahasia jabatan dan rahasia negara. 3. Mengutamakan kepentingan negara dan masyarakat di atas kepentingan pribadi dan golongan. 4. Memelihara persatuan dan kesatuan bangsa serta kesetiakawanan Korps Pegawai Republik Indonesia. 5. Menegakkan kejujuran, keadilan, dan disiplin serta meningkatkan kesejahteraan dan profesionalisme. Ucapan telah dilaksanakan. Laporan selesai. Terima kasih. Balik tempat. Balik ke tempat. Balik kanan. Berang. Haluan kiri. Maju. Jalan. Maju. Jalan. Di. Gerak. Lapor, perwakilan pengambilan sumpah PNS. Siap. Rohaniawan dan saksi mengambil tempat. Pembacaan teks sumpah atau janji PNS oleh Inspektur Upacara. Kapolda Kalimantan Selatan selaku Irup pengambil sumpah atau janji terhadap PNS yang telah diangkat menjadi pegawai negeri sipil TMT 1 Februari 2020. Perwakilan PNS dan seluruh PNS yang disumpah mengikuti sumpah. Kata-kata saya, apakah saudara bersedia untuk disumpah? Demi Allah saya bersumpah. Bahwa saya untuk diangkat menjadi pegawai negeri sipil akan setia dan taat sepenuhnya kepada Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, Negara dan Pemerintah, bahwa saya akan mentaati segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan melaksanakan tugas kedinasan saya dengan penuh pengabdian, kesadaran, dan tanggung jawab. Bahwa saya
akan senantiasa menjunjung tinggi kehormatan negara serta akan senantiasa mengutamakan kepentingan negara daripada kepentingan saya sendiri, seseorang atau golongan, bahwa saya akan bekerja dengan jujur, tertib, cermat, dan semangat untuk kepentingan negara. Perwakilan PNS kembali ke tempat didahului laporan. Pengambilan sumpah PNS telah dilaksanakan. Laporan selesai. Kembali ke tempat. Kembali ke tempat. Kembali ke kanan. Gerak. Pembacaan surat keputusan Satra nomor Ket 53 2 Romawi 2020 tentang pemberian penghargaan Kepala Kepolisian Daerah Kalimantan Selatan menimbang dan seterusnya, mengingat dan seterusnya, memperhatikan dan seterusnya, memutuskan, menetapkan. Pertama, memberikan piagam penghargaan. Bulan Februari tahun 2020 pada hari Senin tanggal 17 Februari 2020. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita sekalian. Yang saya hormati Wakapolda Kalimantan Selatan yang menggagal. Pada kesempatan yang baik ini, terlebih dahulu marilah kita senantiasa memanjatkan puji syukur kehadirat Allah-Nya, keamanan dalam negeri. Selain itu, upacara ini juga sebagai sarana institusi Polri untuk menjalin komunikasi antara pimpinan, staf, dan anggota, sehingga informasi, instruksi, petunjuk, dan kebijaksanaan pimpinan dapat terdistribusi dengan tepat serta dipahami secara secara. Ada 29 orang personil Dit Res Narkoba Polda Kalimantan Selatan. Saya berharap dengan memberikan reward ini dapat menambah motivasi dan menjadi contoh bagi seluruh personil lainnya untuk terus berprestasi di bidang tugas masing-masing. Demikian amanat yang dapat saya sampaikan pada kesempatan upacara ini. Kiranya niat tulus dan kerja keras kita senantiasa akan diberikan bimbingan, kemudahan, perlindungan, dan kekuatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Kuasa, dalam pelaksanaan tugas pengabdian kepada masyarakat, bangsa, dan negara, serta kepada Polri tercinta.
Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Banjarmasin, 17 Februari 2020, Kepala Kepolisian Daerah Kalimantan Selatan, tertanda rekomendasi kepada NSI, Inspektur Jenderal Polisi. Selesai. Ya Allah, dengan upacara keselamatan bagian daripada iman serta apa yang kami perbuat melalui ibadah di sisimu, ya Allah. Ya Allah, ya Sami'u Tuha, Tuhan pendengar doa, pula doa dan permohonan kami. Acara telah dilaksanakan, laporan selesai. Bubarkan. Ya, tangannya biar semangat. Kanan kiri, kiri kanan kanan.